pemuda-pemuda Indonesia tahun 1928. Kerapatan pemuda-pemuda Indonesia yang diadakan oleh perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Java, Yong Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Yong Islami Tengbon, Yong Batak Bon, Yong Selebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi, sesudah menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.